Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku udah sampai lagi nih di kawasan Cikundul. Jadi ini hari biasa ya, Rabu, 14 lebih 5 menit. Aku mau kembali berkunjung ke objek wisata pemandian air panas Cikundul, Sukabumi. Oke, teman-teman semuanya, ini udah di dalam lokasi. Kita lihat dulu dari mulai area parkirnya. Ini untuk motor cukup banyak lah areanya. Kemudian di area dalam cukup sejuk. Ini untuk area mobil ya teman-teman ya, juga bisa masuk, mungkin minibus, tapi lebih ideal dengan mobil sih teman-teman. Oke, kita coba cek ke dalam nanti. Itu ada loketnya, bagian retribusinya. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Ini bagian dalam dari ruang tengahnya. Oke. Pak, mau tanya Pak, kalau di bawah airnya masih panas nggak Pak ya? Masih panas? Enggak. Kan tempo hari saya pernah ke sini, cuma sebelum jam 12 itu masih panas banget, Pak. Kurang. Jam 11-an lah yang di kolam terbuka itu masih panas banget. Kalau jam segini udah bisa buat berendam. Oh iya. Ya, berarti udah bisa ya, teman-teman ya. Iya, ya, Pak. Kemudian ini ada tarifnya. Tiket masuk 6.000, dewasa 8.000. Nomor jam 30.000 per jam, maksimal 3 orang. Cottage hari biasa 110.000 per 12 jam. Cottage hari libur 125.000 per 12 jam. Ini juga ada paket karung jeram atau rafting 150.000 per orang, minimal 5 orang. Ini cukup seger ya udara siang hari ini. Oke, teman-teman, buat yang penasaran, sok aja ke Sukabumi di Cikundul ini, nanti teman-teman bisa ya relaksasi lah. Oke, untuk retribusinya di kolam terbuka, baik kolam dingin ataupun kolam panas, Rp8.000 ya teman-teman ya. Nih, kita masuk langsung berhadapan ke area ini. Nanti kita ke kiri nih. Ini yang ke kolam bawah itu yang panas. Ada gazebo-gazebo kecil nanti di bawah. Terus ada cottage 345 di sana, cottage 12 di bawah sana. Di situ nanti ada apa? Kolam air dingin. Jadi cukup nyaman, teman-teman. Nah, yang enggak kalah unik, di sini juga disediain beberapa spot bermain anak-anak ya. Jadi tempat ini ramah untuk dikunjungi sama anak-anak. Yuk, kita ke bawah yuk. Nah, alhamdulillahnya juga di sini ada musola, teman-teman. Nih, musola. Dan ini adalah kolam air panasnya. Nih. Oke. Kita nanti bakal cukup waktu sampai sore hari. Kita nikmati suasana. Kita chill di sini. Nah, spot bermain anak-anak nih. Ya kan? Langsung kali loh. Langsung kali Cimandiri. Ini merupakan Sungai Cimandiri ya, teman-teman ya. Jadi pemandangannya cukup mantap dengan kondisi pemandian air panas, kali dan pepohonan rimbun. Ini juga ada tempat berenang yang kamar rendam. Untuk sebenarnya kalau di depan tertulisnya 3 orang ya, tapi di pintu ini tertulisnya 2 orang. Saya nggak ngambil yang paket ini, teman-teman, karena air panasnya udah bisa buat berendam. Oke.
Suasana sore ini cukup, ya, nggak hujan, nggak begitu cerah, tapi mendung. Di sana itu ada rombongan ibu-ibu. Ini orang-orang yang mandi air panas dengan tarif Rp8.000. Okelah. Ini untuk bagian yang air dinginnya. Memang pendek sih, cocoknya untuk anak-anak. Nah. Tuh, tidak dalam. Anak-anak bisa berdiri. Pemandian air panas Cikundul. Insya Allah teman-teman gak akan nyesel. Kalau teman-teman kesini, insya Allah teman-teman gak akan nyesel. Pemandangannya indah, udaranya sejuk. Cukup bersih ya, dan ramah untuk anak-anak, ya kan? Ayo teman-teman semuanya, ajak keluarga besarnya berkunjung ke sini, lebih nyaman di siang menjelang sore hari. Air panasnya udah nggak begitu panas. Oke, kita menuju lagi ke sana yuk. Nah. Oke teman-teman, sore hari ini airnya tetap panas ya. Ini udah jam 16.44, hampir jam 5 sore.
semakin ramai pengunjungnya. Di sana ada juga yang pakai kolam privat ya, maksudnya kamar gitulah, kamar khusus. Ya, tak saranin sih teman-teman yang mau kesini itu di sore hari lebih nyaman. Capek kerja mampir kesini, insya Allah buka sampai maghrib. Rp8.000 teman-teman udah bisa dapat kolam seenak ini. Nah, pelan-pelan teman-teman, jangan dipaksakan kalau masih panas. Oke. Okay. Saya udah mandi nih. Udah seger. Jadi sore ini itu semakin ramai, semakin banyak yang berkunjung. Kemudian orang-orang juga silih berganti datang. Di kamar mandinya pun airnya air panas teman-teman. Jadi menurut saya mantap sih, paket murah meriah, kesehatan kita dapat. Oke, selamat menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Kalau ada saran dan masukan, boleh langsung di kolom komentar atau via email saya. Terima kasih banyak.